Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita Ajam Privlog. Oke sahabat, kali ini saya akan coba mempraktikkan bagaimana cara membuat konten yang kemarin ya teman-teman. Masalah konten, anggap saja konten berulang namun aman ya bro ya. Nah, apa saja materialnya dan apa saja bahannya dan apa saja yang diperlukan aplikasinya, di sini akan saya kasih tahu buat kalian semua. Ini ide buat kalian yang ingin membuat konten keren ya, bersuara Google. Nah, gimana supaya ramenya bang? Nah, mungkin ada pertanyaan kalian, bang aku mungkin ini bisa rame? Bisa bro. Yang penting kalian ingat pesan saya, bikin berita yang positif dan musiman bro. Yang positif artinya tidak merugikan orang lain dan kalian ikuti alur ceritanya dan kalian ambil berita-berita yang positif ya bro ya. Nah, terus kalau musiman gimana bro? Maksudnya kalau musiman itu misalnya seperti ini, ada berita atau konten yang viral di TV, kalian bisa ikuti teman-teman. Kalian bisa liput ya teman-teman ya, berita apa saja yang viral. Nah, ikuti saja di TV-TV ya, biasanya itu yang sering di TV nasional ya, yang ada angka 7-nya biasanya itu ya, rame ya biasanya di situ. Nah, kalian bisa bikin di situ ya teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya, yuk kita lanjutkan ke tutorialnya. Oke, perhatikan dengan baik, selamat menyimak. Oke bro, yang pertama-tama kalian harus menggunakan aplikasi translator. Apa sih translator itu? Translator adalah aplikasi kamus ya teman-teman ya, ini kamus. Ini cukup kecil ya teman-teman ya untuk kapasitasnya, jadi kalian mudah sekali bisa mengoperasikannya, HP kalian pun ringan. Nah, yang pertama kalian harus mengaktifkan jaringannya ya bro ya. Kalau kalian gak mengaktifkan jaringannya, tidak akan bisa mengeluarkan suara Google. Nah, kalian bisa menulis di sini deskripsinya ya bro. Sekarang saya akan coba menulis deskripsinya. Oke. Selamat datang di channel Azam Free Vlog. Sebelum ke topik pembahasan, kalian bisa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Nah, seperti itu ya bro ya. Lord Haris mendadak viral karena mengcover lagu yang lucu, membuat penggemarnya ketawa. Jadi asal aja ya bro ya. Nah, sekarang kita tes ya bro ya. Tapi kalian selama buat ini biasa-biasa saja ya bro ya, komen tulis biasa gitu. Nah, setelah itu kalian harus merekamnya bro, merekamnya dengan menggunakan rekam layar ya bro ya. Jadi gimana caranya? Nah, di sini nggak ada simbol speakernya, jadi kalian harus pencet panah bolak-balik ini ya bro ya. Nah, di sini sudah ada gambar speakernya di sebelah kanan pojok paling bawah. Di bawahnya bahasa Inggris juga ada ya teman-teman, jadi gunakan yang bahasa Indonesia ya bro ya. Ini bisa didengar seperti ini ya bro. Saya kecilkan dulu volumenya, karena kalau terlalu full nanti akan suaranya pecah ya teman-teman, nggak jelas, nggak bagus.
saat diedit di Kaina Master. Nah, sekarang kalian bisa dengarkan ya, teman-teman ya. Selamat datang di channel Azam Free Vlog. Sebelum ke topik pembahasan, kalian bisa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Lord Haris mendadak viral karena mengcover lagu yang lucu membuat penggemarnya ketawa. Nah, oke, teman-teman, maaf ada kesalahan sedikit ya, tapi mudah-mudahan teman-teman paham ya. Di sini ada huruf yang kelebihan dan ada huruf yang kurang ya. Nah, kalau sudah kalian rekam, kalian bisa simpan ya, bro ya. Simpan saja. Nah, habis itu kita kalau sudah disimpan keluar ya, bro. Keluar, kalian masuk ke Kaine Master. Tunggu sebentar ya, bro. Masuk saja ke Kaine Master. Nah, oke, bro, kita balik dulu ya, bro ya, karena ini ada hal yang saya simpan. Kalian pilih saja yang ini, klik ya, 16 banding 9 untuk aspek rasionya. Maaf agak berisik karena memang di pinggir jalan dan ada orang bekerja ya, bro ya. Mudah-mudahan kedengaran suara saya. Oke, langsung saja kita. Kebetulan di sini saya sudah mengedit foto dan video dari Lord Haris. Masalah foto kalian bisa cari di Google ya, bro. Untuk video pun kalian bisa cari di YouTube bahannya ya, bro ya. Dan kalian ambil video itu bisa panjang, namun nanti diedit ya, bro, di bawah 5 detik. Dan kalian bisa kompilasikan dengan foto-fotonya, bro ya, di jenda dengan foto-fotonya. Nah, kebetulan saya sudah ada nih. Nah, kalian bisa lihat dulu ya, bro ya. Ini seperti ini, bro ya. Ini akan saya setel. Nah, ini memang saya bisukan, bro ya. Nah, di sini saya edit tuh warnanya diubah, bro. Dan saya gunakan translate. Ah, bukan translate ya, apa ya? Untuk jeda pemindahan gambar gitu ya, teman-teman ya. Warnanya saya ubah dan gambarnya saya balik. Di sini saya kasih video sedikit, bro ya. Saya kasih video sedikit. Nah, dan warnanya pun saya rubah ya, bro ya. Oke. Kalian perhatikan baik-baik. Oke, ini enggak ada suaranya, bro. Saya bisukan. Nah, oke. Ini sudah saya jadikan seperti ini. Setelah itu kita gunakan mode lapis ya, bro ya. Nah, terus kita apa ya? Screen recorder tadi ya, teman-teman ya. Kita buka di sini. Oke, bro, langsung saja kita buka screen recorder. Langsung saja kita lapis, bro ya. Tunggu beberapa saat ya, bro. Karena kalau dilapis video sama video ini memang agak lelet, bro ya. Karena saya kurang tahu apakah memang aplikasi atau HP-nya. Sebelumnya akan saya setel dulu ya, bro ya. Saya setel dulu. Oke, bro, yang pertama-tama kalian harus menggunakan aplikasi. Oh, maaf. Bukan saya setel ya, saya cari dulu di sini waktu pengetikan tadi. Oh, panjang ya, bro ya. Saya buang dulu ini ya, bro. Saya potong. Maaf, saya potong lagi, bro. Sebenarnya ini enggak rumit, bro. Dan video ini pun enggak terlalu panjang, dia hanya menggunakan waktu singkat ya, bro. Paling lama 3 menit masalah pemberitaan itu, bro ya. Tergantung kalian yang bahas, bro. Kalau kalian banyak ide untuk bikin deskripsinya mungkin bisa ya, bro ya. Maaf, sebentar, bro. Jadi kalau ada yang bingung, ada pertanyaan, tembus monetisasi enggak tembus, bro ya? Tembus ini. Karena saya sudah 13 hari, bisa dilihat di Care Channel ya. Tapi kalian pasti bingung, kenapa kok subscribe 1000 sudah ada iklan, sudah monetisasi, kok yang nonton sedikit. Nah, jadi begini teman-teman, kemarin video saya ini waktu saya melakukan pengeditan terhapus ya, bro ya. Karena memang nggak hati-hati, karena HP saya touchscreen-nya kemarin, bukan touchscreen ya,
Pelapis ini, pelapis layarnya pecah ya teman-teman. Jadi saya kepencet belet kemarin. Padahal yang nonton itu sudah rame ya bro ya, sampai 30 ribuan bro satu video. Oke. Berisik ya bro ya. Sebentar ya bro ya, kita cari suaranya di mana yang pas, lalu kita paskan gitu bro ya. Karena kalau terlalu full nanti akan suaranya pecah ya teman-temannya, nggak jelas, nggak bagus saat di edit. Saya ngomong tadi bro ya. Oke, kita potong lagi bro, kita cari di mana suara Google-nya. Selamat datang di. Oke. Di sini bro ya, saya potong bro ya. Nah, seperti ini bro. Oke, kita dengarkan bro ya. Selamat datang di channel Azam Free Vlog. Sebelum ke topik pembahasan, kalian bisa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Lord Haris mendadak viral karena mengcover lagu yang lucu membuat penggemarnya ketawa. Nah, oke teman-teman, maaf ada. Penggemarnya ketawa. Oke teman-teman, seperti itu. Nah, kalau ini ternyata sengaja saya seperti ini ya, karena memang videonya kalian sesuaikan ya bro ya, untuk narasi dan videonya kalian sesuaikan. Terus gimana cara menghilangkannya ini? Kalian cukup geser ke sini ya, bro ya, ke samping. Sudah hilang, bro. Nah, enggak susah kan, bro? Nah, kalau sudah seperti ini, kalian bisa nambah tulisan di bagian foto ini, bisa ya, bro ya. Atau nama channel kalian dibikin samar ya, bisa ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai sini dulu perjumpaan kita. Lunas sudah janji saya untuk memberikan tutorial cara membuat konten keren bersuara Google. Oke, akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.